petualangan memancing. Ayah, kenapa ikannya belum juga menggigit? Aturan memancing nomor satu, sabar. Dan nomor dua... Oh tidak, aku harus ke kamar mandi. Nah, aturan memancing nomor dua, anak-anak tidak boleh memancing sendirian. Aku mengerti. Itu ikan. Tapi... Tidak boleh memancing sendirian. Tunggu sampai ayah kembali. Tidak. Apa harus kulakukan? Itu semakin menjauh. Hei! Ayo cepat! Ayah! Aku tidak bisa menahannya. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aduh! Ayah kembali. La 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 la. Aku tidak bisa melepas ini. Nah, di mana anakku? Sayang, kau di mana? Ada masalah di sana. Ayo kita periksa. Tuan kucing, ada apa? Kepala polisi Labrador, tolong bantu. Saat aku berada di kamar mandi, anakku hilang. Sepertinya aku dengar kucing kecil berkata, itu ikan. Apa? Tongkatnya hilang. Oh tidak, dia mungkin terseret oleh ikan. Dobby, ayo berangkat. Pak, di sana. Itu kucing kecil. Ayo cepat. Astaga! Siapa yang bersikap kasar? Maaf, aku tidak berhenti. Oh tidak. Sangat pusing. Bantu aku. Dobby, kita harus percepat. Lihat aku. Oh tidak, ada air terjun. Hati-hati. Kepala polisi Labrador. Tidak apa-apa, kau aman sekarang. Itu tadi hampir saja. Kenapa batang kayunya bergerak? Hati-hati, itu buaya. Buaya. Jangan khawatir, aku bisa bertahan. Kita dikepung. Lari! Kau tidak bisa menggigitku. Ayo pergi dari sini. Lumpurnya lengket sekali. Oh tidak, buayanya datang. Lewat sana. Aku sudah di atas sekarang. Kau tidak bisa menggigitku. Aku jadi lebih pendek. Dobby, ke arah pantai. Hei.
Jangan kejar aku. Dobby, pegang ini. Phil, tadi hampir saja. Sayang. Ayah, aku tidak akan memancing sendirian lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, kalian tidak boleh memancing sendirian. Jika kalian tertusuk kail yang tajam atau terjatuh ke dalam air, itu bisa sangat berbahaya. Kalian bahkan mungkin kehilangan nyawa. Selalu pergi memancing bersama orang dewasa demi keselamatan kalian. Ingat itu baik-baik ya. Woof.